南亚版的 Uber 在印尼以机车和汽车穿梭大街小巷，也受到社会管制令冲击。摩托计程车司机禁止载客，只能送餐。Alhamdulillah banget pak itu bisa membantu saya dari yang begini bisa nyukupin ya minimal bisa bantu pemasukan lah pak ya, bisa buat apa keluarga gitu pak。明白司机们的处境，经营法式舒适餐厅的慈济志工林蕊英准备了1000份食物礼包，要送给来餐厅帮客人取餐的计程车司机。那 untuk yang para bapak ojol ini badai ini pasti akan berlalu. Semua sesuatu itu ada saatnya ya, ada saatnya datang, ada saatnya pergi. Diambil hikmahnya aja dan jangan khawatir, semua akan baik-baik aja gitu loh.每份礼包包含5公斤大米、2公斤砂糖、2公升食用油，还有20包泡面，诚意十足。Ya, tanggapan saya sih ya begini ya cukup membantu lah buat di keluarga di rumah juga soalnya kan tahu sendiri lah lagi begini kan otomatis perekonomian kan jadi nurun, jadi pendapatan juga lagi nurun. Belum kan kita ada cicilan segala macam ya ada begini ya membantu lah.摩托计程车司机送餐同时还能收到这份食用礼，善心董娘拉近了人心之间的距离。台新闻林彦龙赞德拉印尼报道。